Tahukah Anda? Sebungkus rokok berisi 16 batang rokok. Sebatang rokok mengandung tembakau, kertas, dan filter serta 4.000 zat kimia lainnya. Perokok terbagi dua, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Akibat merokok, kanker otak, kanker mulut, kanker ginjal, kanker paru-paru, dan serangan jantung, dan terburuk adalah kematian. Indonesia sendiri adalah urutan kelima konsumsi rokok terbanyak. Rentang usia balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Baik pria, wanita, kaum Andromeda, bahkan bayi. Lindungi masa depan Anda sekarang. Rokok sebabkan kualitas sperma menurun, impoten, dan gangguan kehamilan pada ibu hamil. Sayangi diri Anda, kekasih Anda, pasangan Anda, janin, dan anak Anda. Angkat tangan Anda dan lalu katakan, berhentilah merokok. Terima kasih.